Senin lalu, Satlantas Polres Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat Kota Arga Makmur dan kegiatan pembagian masker, leaflet serta stiker kepada masyarakat dan pengguna jalan di Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Anton Setio Hartanto menyampaikan, dalam kegiatan ini juga Satlantas Polres Bengkulu Utara memberikan arahan anjuran kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta tertib berlalu lintas dalam rangka Ops Patu Nala 2021. Kegiatan dilaksanakan di Desa Karangsuci dan Desa Sukomulyo, Arga Makmur sekitar pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Beberapa personel yang ikut melaksanakan kegiatan ini, Ibda Freddy Simarmer, S.H., Ibda Deni Mashuri, S.H., Ibda Gusrel Afandi, S.H., Ibda Trisno H., S.H., Ibda Sutarto S.E., Bripka Asutanto, Briptu Anggia dan Briptu Sindi. Kegiatan berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan standar prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Bengkulu Utara, Metro Update TV Roni melaporkan. Bisa mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Walaupun trennya sudah turun terkait dengan yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan, tapi kita terus mengedepankan upaya persuasif ini. Kemudian kita juga sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat untuk betul-betul mentaati peraturan lintas. Selain itu juga, masih dalam posisi pandemi seperti ini, kita mengharapkan terus menggelorakan terkait dengan protokol kesehatan. Ya, menggunakan masker, kita juga sedang menyiapkan mobile masker yang nantinya bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk kita laksanakan pembagian ataupun penyampaian terkait dengan kewajiban masker. Kemudian juga terus kita menggelorakan terkait dengan kegiatan vaksinasi untuk mendukung tercapainya herd immunity. Rangkaian kegiatan yang pertama, kegiatan dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66. Yang kedua, kegiatan dalam rangka Operasi Patu Nala 2021. Nah, semua kegiatan tersebut semuanya berkaitan dengan himbauan patuh dalam berlalu lintas, dan yang kedua berkaitan dengan menghimbau masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan serta mensukseskan vaksinasi. Nah, jadi untuk kegiatan nanti setelah ini kami akan melaksanakan bakti sosial dengan jangsana semuanya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dua item tadi. Lokasi bakti itu apa? Nah, yang pertama untuk bakti sosial kita hari ini untuk melaksanakan kepada orang masyarakat yang membutuhkan, sama yang membutuhkan, kemudian juga panjang sana kepada Warakauri, Polri, dan juga kepada personil Polres Sumatera yang sudah melaksanakan sakit menawan.